Seorang wanita tiba-tiba mengeluh sakit saat naik bus viral di media sosial. Ternyata wanita tersebut ingin melahirkan sehingga membuat seisi bus heboh. Padahal saat itu bus tengah melaju di jalan tol. Akibatnya kernet bus menjadi bidan dadakan untuk membantu persalinan. Momen tersebut terungkap setelah videonya dibagikan ke media sosial dan viral. Dalam video tampak seorang wanita sudah menggendong bayinya yang baru lahir. Di sampingnya terlihat kernet bus membantunya. Ternyata ia mengatakan perutnya sakit kepada penumpang di dekatnya. Penumpang di dekatnya pun langsung panik dan meminta bantuan kepada kru bus tersebut. Kernet bus langsung gerak cepat membantu ibu yang hendak melahirkan tersebut. Ia mengungkap jika sopir bus selalu mencari rumah sakit terdekat. Akhirnya bayi dan ibu dilarikan ke rumah sakit. Petugas rumah sakit pun langsung gerak cepat mengevakuasi ibu dan bayinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.